Itu bukannya punya Toto, Bu Ani? Kok tahu? Jadi Bu Ani janjian sama Toto? Gue minta maaf, Ki. Minta maaf? Kenapa? Ini semua salah gue. Salah lo? Sebenarnya ngomongin apaan sih? Lo jangan terlalu baik sama gue ya. Nina. Lo kenapa ya? Jangan ikutin gue. Min. Ya, Mbak. Numpang duduk bentar, boleh ya, Pak? Oh, boleh, silakan, Mbak. Tapi nggak beli nggak apa-apa ya, Pak? Oh, nggak apa-apa. Kasih ya, Pak. Oh, iya. Bu Ani, ternyata Bu Ani di sini. Shh, jangan kecek-kecek, Pak Toto. Ada apa, Bu Ani? Gak ada apa-apa. Pak. Iya, Mbak. Makasih ya, Pak. Udah boleh numpang. Iya, sama-sama, Mbak. Saya permisi dulu. Oh iya, mari. Bu Ani, saya mau kasih ini buat Bu Ani. Makasih, Pak Toto. Sama-sama, Bu Ani. Saya duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Mbak, Bang Dharma kenapa? Ini, Teh, alergi saya kambuh. Saya kan alergi sama kacang. Tadi habis makan kue bolu kacang. Ya Allah, itu juga udah mulai merah, Mang. Ya udah, Bang Dharma mendingan pulang aja, istirahat, terus minum obat, biar Fatin yang jaga kios, Mang. Iya, Teh. Makasih ya, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Ani, Bu Ani saya cari-cariin. Ismet, Bu Ani. Iya. Mak, kamu udah kesini? Maaf, Bu Ani. Mak Ismet kayaknya nggak jadi kesini. Itu bukannya punya Toto, Bu Ani? Kok tahu? Jadi Bu Ani janjian sama Toto? Nggak janjian kok. Tapi kantong ini sudah membuktikan, Bu Ani. Seharusnya Bu Ani nggak perlu terima ini. Ismet sedih, Bu Ani. Beneran Nina itu anak buahnya Rohmat? Iya, gue denger sendiri. Nina minta maaf sama Diki. Dia merasa bersalah. Apalagi coba, kalau bukan yang terjadi beberapa hari ini. Makmur udah bikin kacau sama Rohmat. Dan ternyata tahu gak lo, siapa pelakunya? Siapa? Nina yang jadi mata-matanya. Jahat sekali dia. Padahalnya kurang apa? Kita anak makmur kan baik sama dia, ya? Aneh. Terutama tuh Bang Bondan kan? Bang Bondan itu udah ditutup pintu matanya.
sama muka baik-baiknya Nina. Dicek. Persis sudah. Sama dengan Rohmat dia. Kalau begitu cepat kasih tahu Bu Rohmat. Harus kita kasih tahu. Pak, no, kue yang dari si Wiwi itu kue bolu, no, yang saya taruh di dapur. Untung saya kagak makan. Nih, dengerin kalau saya ngomong. Iya. No, si Wiwi emang bisa buat bikin masalah. Sebenarnya sih, itu... Non sewu, Mak. Saya suka bikin masalah. Apa ya? Mak tuh jangan suka fitnah-fitnah saya, Mak. Lu fitnah apaan? Ada buktinya tuh, Mang Darma tuh. Abis makan kue bolu lu, tuh, gatel, alergi tuh dia. Mang Darma alergi? Oh, saya pikir Mang Darma kudisan. Mang Darma, saya minta maaf. Saya enggak bakal lagi bikin bolu pakai tape. Daripada saya bikin bolu pakai tape, mendingan saya bikin bolu pakai senyumannya emak. Sama-sama kecut. Tapi yang saya makan bolu kacang bule. Saya alergi kacang, bukan tape. Bolu kacang? Tapi bolu yang saya bikin itu enggak ada kandungan kacang-kacangannya, Mang. Saya itu bikin bolu tape. Kalau enggak percaya, tanya aja sama emak. Emak itu juga saya kasih bolu tape. Ayo dicoba aja. Sebetulnya tadi itu di Pasar Genjing itu ada presiden. Di Pasar Genjing ada presiden? Itu loh. Kejadian... Insiden. Insiden kecil-kecilan, Dek. Insiden apa ya, Pak Dur? Si Koreng minta barang apa lagi? Punya mulut kan? Lu jangan macam-macam sama gue. Lu nggak akan bisa keluar dari lingkaran ini. Lu bilang sama si Koreng, kita harus kerja sama lagi. Pusing gue. Bi, cabut Bi. Saya ingat, gue akan main-main. Min, kamu gak kenapa-napa kan? Gak apa-apa, Bang. Hari tadi siapa? Meskipun Funky gak ada, bukan berarti antum berdua gak jaga-jaga ya. Awas anda gak mau lagi kecolongan kayak tadi. Alah kita jaga, Wan. Yubuk, sudah yubuk. Iya, udah, Wan. Udah. Udah jaga. Kalau udah jaga, maunya udah aja begitu. Seul adab antum. Tugas begitu aja gak becus. Kalau perlu antum jaga-jaga seumur hidup antum. Mau ngomong apa? Ingat ya, ingat loh. Antum itu junior Ana dan Ana itu senior antum. Antum harus patuh sama Ana, kalau enggak antum durhaka mau. Lagian enggak ada yang nyuruh antum untuk berpendapat kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Man, kita berdua udah kayak pos kamling ya. Kenapa Bu? Enggak jaga 24 jam, tapi seumur hidup. Kita hansip. Berdua sudah tidak bisa bule tolerir lagi. Kalian berdua sudah menghancurkan nama baik bule yang memang sudah tidak begitu baik. Kenapa kalian berdua itu sangat menjengkelkan? Harusnya yang menjengkelkan itu bule, bukan kalian. Kenapa kalian berdua itu tidak pernah benar? Dari dulu, sejak zaman Ben Wali itu potongan rambutnya masih cupu-cupu, sampai sekarang Ben Wali berulang tahun yang ke-21, kalian berdua masih aja seperti itu. Ayo, ngomong. Maaf, kotoran dua, bule. Kotoran dua kan tidak tahu kalau itu barang bukan punya kotoran dua, bule. Iya, bule. Makanya kita beli bolu yang serupa, tapi tak sama, bule. Itu, bule. Kotoran dua tuh tahu dari Pak Duryo. Pak Duryo itu datang sama-sama kakak Tommy.
Betul, Bule.